Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah inspiratif. Gadis tanpa tangan ini bikin terenyuh dan jatuh hati. Namanya Yang Li. Ia adalah seorang gadis yang gigih, penuh semangat dan tak kenal lelah dalam menggapai impian juga cita-citanya. Dilansir dari laman viralforreal.com, sejak beberapa minggu terakhir namanya viral di dunia maya. Banyak warganet yang memuji kecantikannya. Banyak pula yang mengaku kagum dan bangga padanya karena dengan segala keterbatasannya ia bisa menunjukkan bahwa ia bisa menoreh prestasi membanggakan. Yang Li adalah seorang gadis asal Cina yang tak memiliki sepasang tangan. Meski begitu, ia selalu bisa menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Tak memiliki tangan, tak lantas membuatnya jadi seorang pemalas, apalagi meratapi nasibnya dalam kesedihan. Ia justru menjalani kehidupannya sehari-hari dengan bahagia, seperti orang-orang normal pada umumnya. Yang Li kehilangan kedua tangannya saat ia berusia 3 tahun. Saat itu, ia tersengat listrik tegangan tinggi dan mengharuskan kedua tangannya diamputasi. Sejak itulah, Yang Li harus berlatih hidup tanpa kedua tangan. Ia melakukan berbagai pekerjaan menggunakan kedua kakinya, mulai dari make up, menulis, menggambar, makan, menggunakan ponsel, mencuci, menjemur, dan sebagainya. Gadis itu mengatakan, "Kehidupan orang cacat mungkin bisa sangat sederhana dan membosankan. Tapi aku begitu bahagia bisa bertemu banyak teman dan sahabat lewat sosial media." Sama seperti anak muda pada umumnya yang gemar memainkan ponsel, Yang Li pun sangat suka memainkan ponsel. Ia bahkan menjadi salah satu selebgram yang namanya sudah tidak asing lagi di negeri tirai bambu, Cina. Ia kerap mengunggah aktivitasnya sehari-hari. Ia juga merupakan lulusan universitas terkemuka di Cina. Kini, ia bahkan telah diterima bekerja di bidang administrasi di sebuah perusahaan kenamaan di sana. Kisahnya inilah yang akhirnya menginspirasi warganet agar tidak pernah pantang menyerah dalam menjalani hidup. Kisahnya juga mendorong warganet, khususnya anak muda, untuk selalu semangat dan sungguh-sungguh dalam menggapai cita meski ia diselimuti beragam keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.